Usai melantik Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi pada Selasa pagi, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih dijamu langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada saat makan malam di rumah pribadi Wakil Wali Kota Maulana yang berada di daerah Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Selasa malam. Dalam kesempatan tersebut, Moh Najih menuturkan kesan dan pesannya terhadap pemerintah Kota Jambi. Dirinya mengatakan sangat meyakini pemerintah Kota Jambi yang sejauh ini telah berusaha meningkatkan pelayanan publik yang memenuhi hak-hak masyarakat. Dirinya juga menuturkan pihaknya akan terus mendorong dalam meningkatkan pelayanan publiknya, serta sangat mengapresiasi terkait pembangunan mal pelayanan publik di Kota Jambi. Kita meyakini bahwa pemerintah daerah Kota Jambi sudah berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik yang memenuhi hak-hak publik, hak-hak masyarakat. Dan kita ingin terus mendorong agar pemerintah Kota Jambi terus berikhtiar untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Dan saya tadi mendapat laporan bahwa pemerintah daerah Kota Jambi sedang membangun mal pelayanan publik. Ini sebuah berita gembira bagi masyarakat yang nanti dalam proses pelayanannya akan dilakukan secara terpadu, dan itu menandakan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana merasa sangat senang saat dikunjungi oleh Ketua Ombudsman RI, di mana di sela-sela makan malamnya dengan Ketua Ombudsman RI tersebut juga disempatkan untuk berdiskusi mengenai pelayanan publik. Maulana juga mengatakan pemerintah Kota Jambi akan terus meningkatkan pelayanan publik yang juga merupakan salah satu visi misi Kota Jambi. Diskusi kecil mengenai pelayanan publik, kami pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen tentu bersama-sama juga ombudsman untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, karena ini adalah visi pemerintah Kota Jambi. Visinya jelas di ujung itu mengedepankan pelayanan prima. Nah, Cek TV laporkan.